Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Gelandang Persebaya Surabaya Ze Valente menjalani laga spesial saat timnya mengalahkan Arema FC 3-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu, 23 September 2023, sore. Pasalnya, kemenangan ini ia raih pada tim yang dilatih oleh ayah kandungnya, Fernando Valente. Pada laga pekan ke-13 Liga 1 2023-2024 ini, Ze Valente juga menciptakan gol cantik menit 50 lewat tendangan first time yang melaju deras ke gawang lawan. Ze Valente memanfaatkan bola muntah hasil clearance tidak sempurna pemain belakang Arema FC. "Aku pernah bermain menghadapi ayahku beberapa tahun lalu," kata Ze Valente kepada suryamalang.com. "Jadi ini bukan kali pertama. Tetapi selalu spesial. Selalu bagus," imbuhnya. Meski menghadapi tim yang dilatih ayahnya, pemain asal Portugal itu memastikan ia sangat profesional. "Ketika laga mulai, saya melupakan semuanya dan hanya fokus membantu Persebaya," tegas Ze Valente. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.